guys, excited sekali hari ini soalnya kita akan camping lagi. Dan sekarang campingnya ke tempat yang sangat indah, yaitu Kintamani, lebih tepatnya Pingan, daerah Pingan. Di situ tuh bisa lihat view gila, Gunung Batur, Danau Batur, Gunung Abang, bahkan kalau beruntung bisa lihat Gunung Agung. So, kita jalan sekarang mungkin ya 3 jaman lah nyampe ke sana. Let's go. Oke, guys, akhirnya sampai juga di daerah Pingan atau Kintamani ya, dan lihat view-nya. Wow, amazing. Nih, kenapa aku suka camping di sini di daerah Pingan, terutama view-nya. Soalnya ada Gunung Batur, Danau Batur, Gunung Abang, dan kalau beruntung bisa kelihatan Gunung Agung. Ini sedikit agak mendung. Cuman di sini bagus banget view-nya. Udaranya juga sejuk ya. Jadi sepanjang jalan daerah Pingan ini banyak sekali camping spot, kan tinggal pilih aja ya. Di sini fasilitasnya beragam, ada listrik, ada toilet dan lain sebagainya. Dan kali ini aku pilih tempat ini karena gokil tempatnya. Yuk, udah gak sabar ingin pasang tenda. Guys, kali ini aku pakai mobil yang berbeda, yaitu menggunakan mobil race. Kelihatannya mini, tapi lihat nih, bagasinya gede loh. Nih, semua barang masuk ke sini, tenda besar pun masuk. Jadi ya, bagus juga ya. Terus jalanan di sini tuh masih aman ya guys, aspal semua, tanjakannya masih yang enak-enak juga, jadi nggak terlalu berat. Kalau kalian mau kesini juga bisa ya, pakai mobil yang biasa aja, nggak usah takut. Terus juga daerah ini juga murah ya buat camping, satu orang cuma 25.000, yang dihitung cuma orangnya doang 25.000, udah ada toilet, listrik, dan tempatnya pun bersih, nyaman ya. Oke, aku akan mulai setting-setting dulu. Guys, aku udah setting ini, cuman aku mau jalan dulu bentar, mau rasain apakah ada batu atau kerikil yang mengganggu. Ada beberapa kerikil sih. Tendanya besar. Guys, udah mulai gerimis. Jadi bisa ya, tenda sebesar ini bisa disetting sendirian. Ini udah mulai sedikit gerimis-gerimis ya. Mudah-mudahan sih jangan hujan dulu sebelum tendanya udah kesetting ya.
anginnya takutnya kenceng, jadi pasang pasak dulu supaya aman. Hari ini santai-santai aja, nggak usah dibawa stres. Mau hujan guys. Mau pasang flyseat dan juga mau pasang alas ini supaya nanti kalau ada debu atau apa nggak masuk ya. Soalnya anginnya kayaknya kenceng. Yes, mantap. Okay, sebenarnya nggak terlalu simetris tapi ya udahlah, yang penting ada flyseatnya udah bangun, jadi lebih enak buat setting di dalam. Kalau hujan aman. Ini flyseat yang kemarin robek guys, jadi aku akal-akalin ya, makanya nggak simetris. Cuman ini oke. Guys, aku ada beli apa ya, cover buat sofa angin ya, atau ini bisa jadi juga selimut. Soalnya aku baca komen, "Ko Riki bikin yang estetik dong, yang keren." Ya udah, ini akan aku pakein ke sofa, siapa tahu jadi lebih estetik. Coba tes dulu ya. Wow, ini jauh lebih estetik guys. Thank you komentarnya dan juga masukannya. Aku juga baca-baca komen, kalau ada ide-ide yang menarik ataupun saran-saran yang membangun, nanti akan aku coba untuk lakuin di video supaya setiap videonya ada peningkatan. Dan kali ini, peningkatan yang sangat bagus, estetik. Nah, baik kalian yang mau beli barang-barang yang aku punya selama camping ini, nanti akan aku cantum di link description box video ini ya. Jadi jangan tanya-tanya ataupun komentar lagi. Cek aja linknya, mau beli selimut ini di mana, sofa angin ini di mana, kasur angin, lampu, dan lain sebagainya, bisa cek di link ya. Sip! Ditambah ini lagi. Ini camping di daerah Pingan ini memang semuanya dekat pinggir jalan ya guys, makanya ada suara-suara kendaraan, harap maklum. Oke. Wow! Aduh, pengen tiduran. Apalagi tempatnya sejuk seperti ini, pemandangannya gila, mantep banget. Perasaannya tuh pengen santai aja, tidur-tiduran. Kenapa ya? Kesannya tuh jadi mager kalau di sini, guys. Oke, tapi ada satu hal yang kurang bagus di sini, yaitu di sini sekarang lagi musim laler ya, atau lalat ya guys. Jadi kalau kalian lihat banyak lalat-lalat ini, memang lagi musimnya di Kintamani, ya sebulan dua bulan lah. Ya, suara motornya. Cuman ya, nggak apa-apa lah ya. Beli kursi lagi nih guys. Kursinya juga sama sih. Jadi kalau ada tamu bisa duduk bareng.
Camping di sini nyaman loh, buat keluarga juga, family ya. Aksesnya mudah, banyak warung, ada toilet, ada listrik, dan juga di sini pun ada sinyal ya. Sinyalnya kuat banget, karena tower-towernya banyak guys. Nggak perlu wifi. Oke, tunggu bentar, aku masih punya kejutan. Akhirnya aku beli case seperti ini ya, tempat pendingin gini buat bisa bawa minuman. Ada bir juga, nanti buat dinner lah ya. Terus makanan juga ada guys. Aku ada bawa salmon, lengkap, brokoli. Nanti kita akan masak-masak. Aduh, haus banget. Cooling box seperti ini benar-benar berguna banget. Minuman aku dingin, guys. Inilah view-nya. Mulai hujan, guys. Kayaknya malam ini pasti hujan deh. Dan juga aku takutnya ada badai ya, angin kencang. Soalnya di Bali lagi musim angin kencang. Ya kita lihat aja lah apa yang terjadi nanti malam. Enak banget kayak gini, hujan-hujan, nuansanya tuh kayak bener-bener santai banget. Terus kelihatan Gunung Abang, Gunung Baturnya jelas banget. Walaupun hujan-hujan gini masih kelihatan. Amazing. Guys, ada pelangi dan pelanginya double. Beruntung banget datang hari ini. Gila. Dapat hujan, dapat gerimis, dapat pelangi. Wow, amazing. Double rainbow. Oke guys, aku mau masak. Udah kelaparan. Ini sebenarnya masih jam 5-an ya. Cuman hujan-hujan gini bikin lapar. Kali ini masaknya agak spesial ya. Karena aku akan masak salmon. Aku udah bawa brokoli. Soalnya nanti kan buat apa ya, buat side dish-nya ya dengan salmon. Karena aku ada bawa salmon. Ini brokoli direbus aja udah mantep guys. Sekalian masak nasi porang. Jadi kalau rebus air itu harus sekalian guys. Sekalian masak brokoli nantinya, beras sama ngopi. By the way aku udah beli
gelas yang baru. Nah, ya memang khusus buat camping ya, udah ada tatakannya seperti ini jadi lebih rapi. Kita ngopi. Bikin kopi. Bikin dua karena ada kameramen. Ada creamernya juga nih, biar mantap. Guys, hujannya tambah kencang. Ini bukan hujan lagi ya, tapi badai. Guys, nih lihat nih. Airnya. Salmon. Udah guys, mateng. Perfect. Aduh. Diangkat aja ya. Lihat. Tinggal ditambahin dengan brokoli dikit. Jadi lebih sehat ya. Sip. Ini dia makanannya. Nasi, salmon, brokoli. Makanan sehat, berprotein, berkarbohidrat, dan juga ada sayurannya ya. Oke, langsung makan. Sempurna nasinya dan salmonnya ini. Perfect guys. Lihat noh, bagian dalamnya pink. Salmonnya nggak usah pakai penyedap lagi ya, udah enak. Dia depannya agak gosong, tapi dalamnya pas nih. Lihat ya. Tuh. Dalamnya tuh setengah-setengah matang malahan. Tuh. Pas matangnya. Pakai saus dikit guys, lebih enak. Lapernya. Oh.
Guys, ininya robo guys. Tuh, baru mau makan nikmatin. Tahu gini masak di dalam ya. Cuman ini udah tanggung. Guys, malamnya perfect banget itu. Bulannya ya, kelihatan dengan perfect. Terus juga view kota-kotanya kelihatan tuh, city light ya. Amazing. Untung hujannya udah reda ya. Tadi gila, ribet banget. Aku kebasahan, udah ganti baju. Dan sekarang mulai dingin, soalnya juga tubuh aku kan tadi basah. Aduh, tapi ya ada berkahnya juga sekarang, jadi cerah, bisa lihat bulan. Nggak nyangka sih tadi hujan gede, terus angin, terus kabut, semuanya ketutup. Sekarang kelihatan guys, dengan cerah banget gitu loh. Bisa berubah-berubah di sini cuacanya. Di sini juga tempatnya bagus ya, ada lampu-lampu juga. Jadi kalau malam gitu, nggak gelap-gelap banget, dan nggak menyeramkan lah. Baik kalian datang sendirian, atau dengan family, juga cocok juga di sini. Oke, sekarang aku mau pasang lampu guys. Aku udah beli lampu baru. Ini dia. Lampu pernak-pernik gini ya. Apa sih namanya ya? Lampu hiasan. Lampu hias biar lebih estetik, lebih bagus. Sebenarnya aku masih banyak sekali barang-barang baru. Cuman pas aku kesini, barangnya tuh baru datang di rumah. Dan juga beberapa item masih dalam pengiriman. Nantinya pelan-pelan lah ya. Ya tambah-tambahin lagi, bikin estetik. Dan juga nanti aku kan bikin yang sinematik juga bisa kok. Pelan-pelan. Oke. Ini panjangnya 10 meter guys. Baik kalian yang ingin beli, nanti akan aku kasih link ya. Link pembelian, cek aja di video. Wow. Terus ini tuh kayak kristal plastik gitu. Jadi kalau jatuh kayak gini, nggak pecah. Bukan yang kaca ya. Dan juga ini waterproof. Tara guys. Jadinya seperti ini guys. Estetik kan? Udah aku kelilingin lampu-lampu seperti ini bikin bagus ya. Nah, sampai ke sini juga. Aduh, tadi gara-gara hujan deras, hancur semua nih. Dah, bagus sih. Yes. Next time aku akan bikin lagi yang lebih estetik. Pelan-pelan, relax, santai aja. Oke, aku juga mau minum sesuatu. Guys, malam-malam kayak gini ngebir enak. Cuman jangan ditiru ya guys, kalau camping kalian harus tahu dulu tempatnya boleh buat minum alkohol apa enggak. Kalau ini kan properti pribadi, kalian sewa di sini tuh bisa ngebir. Tapi kalau kayak di tempat umum, hutan lindung ataupun gunung-gunung, kalian juga harus tahu dulu peraturannya ya, boleh bawa alkohol apa enggak. Dan yang terpenting, minum dengan responsibel. Jangan urak-urakan, jangan norak, habis minum berisik, ngajak ribut, bikin bencana. Jangan, habis minum, udah tidur, relax. Mabok-mabok boleh, asal jangan merugikan orang lain. Halo guys, hari ini entah kenapa aku capek banget. Soalnya tadi sempat hujan gitu ya. Waduh, riwo banget benerin flysheet supaya nggak tumbang. Terus bersih-bersihin apa namanya tendanya supaya nggak terlalu kotor. So hari ini kayaknya aku udah capek. Rencananya ingin api unggunan, cuman ya karena udah terlalu capek aku kayaknya tidur aja. Karena besok pagi di sini tuh sunrise-nya bagus banget. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk lihat sunrise. Dan juga mau explore sedikit tentang daerah-daerah ini ya, ada apa yang menarik. Dan juga mau explore camping ground-nya juga. So ya aku kayaknya istirahat dulu ya. Gak kuat. Aduh. Mudah-mudahan nyenyak tidurnya malam ini. Ini kasur angin, aku pakein ini guys. Pakein sarung kayak gini. Jadi lebih enak, gak licin. Aduh, good night guys. Guys, tengah malam, kebangun soalnya angin kencang dan hujan. Gak bisa tidur. Ada suara petir juga ya. Gila, padahal tadi cerah banget.
sekarang hujan lagi. Di sini memang agak susah diprediksi ya iklimnya. Nih, tendanya agak sedikit ini. Sedikit bengkok. Karena kan pakai flyseat ya. Flyseatnya aku cantolin di sini jadi kayak kedorong gitu. Ya mudah-mudahan anginnya nggak terlalu kenceng ya. Ini sih udah mulai kayak badai-badai gitu. Soalnya nanti tiba-tiba bisa brr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 
Aduh, nggak bisa tidur dah. Morning guys, gila semalam anginnya kenceng banget. Ini pagi pun anginnya juga masih lumayan ya, kerasa. Tapi yang semalam lebih gila lagi anginnya. Ada hujan, ada angin, udah kayak badai lah. Dan ternyata semalam itu aku cek, ternyata Bali itu lagi gempa guys. Cuman aku di sini mungkin ketiduran ya, jadi nggak terlalu kerasa gempanya. Aku cek di sosial media, ya gempa di Bali. Memang cuacanya memang lagi kurang bagus ya dalam satu bulan terakhir ini. Sebentar lagi kita akan lihat sunrise di sini. Aku bikin kopi dulu supaya bisa menikmati sunrise sambil minum kopi. Semalam tidurnya kurang ya, soalnya anginnya kencang dan badai. Tapi worth it dengan view paginya. Walaupun tadi agak sedikit berkabut, tapi masih kelihatan keindahan dari daerah Kintamani ini ya. Ini salah satu spot buat kalian camping di Bali, boleh bilang yang terbaik ya kalau masalah view. Karena dapat semua, ada gunung, sawah, danau, gokil. Dan ini gunung-gunung yang paling terkenal di Bali ya, Gunung Batur, Abang, dan juga Gunung Agung. Keren. Dan juga tempat ini, tempat aku camp ini namanya adalah Glamora Camping kalau nggak salah ya. Nanti aku kasih alamatnya di bawah. Dan juga harganya di sini buat kalian yang ingin camping cuma dihitung per orang. Per orang 25.000. Kayak aku nih bawa tenda segede gaban cuma kehitung satu orang 25.000. Murah, mantap. Kita sedikit explore ya. Nih daerahnya. Udah ada beberapa orang datang sini untuk foto-foto karena view-nya bagus. Ada sawungnya juga nih. Nih ada belinya juga nih. Nih guys. Tuh, bisa foto-foto di situ juga. Daerahnya luas, ada toiletnya, lengkap. Dan juga ada listrik. Gokil. Tapi yang paling bagus ini nilai jualnya, view-nya. Pecah. Pecah habis. Apalagi tadi hari ini aku beruntung banget loh datang camping, dapat hujan ya, hujan-hujan syahdu, terus dapat pelangi, terus dapat semualah. Semalam juga bulannya kelihatan terang banget. Ya, dapat semua dalam satu hari, guys. Oke, guys. Aku mau beres-beres dan juga pulang, soalnya ini udah agak siang ya, udah jam 12, itu mulai panas banget. Kenapa aku campingnya cuma sehari-sehari, banyak yang komen, kenapa nggak camping 2 hari, 3 hari? Ya, kedepannya kita pasti camping yang lebih panjang. Apalagi kalau kita nanti ngelakuin camping ke luar daerah ya, kayak ke provinsi NTB, ke Jawa, nanti pasti kita akan beberapa spot yang bagus akan berhari-hari. Soalnya kan ini kan masih camping-camping di Bali dan juga aku stay-nya di Bali. Kalau aku camping 2 hari, 3 hari di satu tempat kayaknya sayang ya, karena kan
ya bosan juga gitu, dan juga aku bisa balik lagi ke sini gitu, apalagi daerah Pingan, daerah Bedugul, Danau Tamblingan dan lain-lain aku bisa kunjungin lagi. Jadi ya sehari-sehari dulu, ini juga kan lagi latihan dan juga coba-coba setup, lihat barang apa yang kurang nanti akan aku beli lagi. Dan banyak orang yang bilang, oh harus bawa power station atau genset portable. Ya nantinya akan aku beli guys, pelan-pelan ya. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan aku akan ngelakuin trip keluar dari Bali. Mungkin yang dekat dulu ya, yaitu ke Lombok. Jadi tungguin ya. So I'm Ricky Santi, see you di video camping-camping lainnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah. Paling malas nih bagian beres-beresnya guys. Tidurnya, nikmatinnya sih enak. Beres-beresnya ini yang paling capek.